Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami saya saat ini saya sudah bersama dengan saudara saya ini. Tadi beliau baru selesai mengucap berikrar syahadat di Masjid Pusat Barat. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan Pak Dedi. Pak Dedi ya? Iya. Pak Dedi. Bapak siapa? Muhammad Pati. Muhammad Pati. Pak Dedi. Nama lengkapnya Pak Dedi apa? Nama lengkap Yohanes Dedi Kurnia. Yohanes Dedi Kurnia. Oh, Yohanesnya? Iya. Dari Katolik, dari? Katolik. Oh, Katolik ya. Pak Dedi, Pak Dedi itu asalnya dari mana? Bandung? Asalnya dari Bali. Bali ya? Bali. Orang Bali, Masya Allah. Di sini, di Bandung, sedang apa? Saya sedang berdinas di Bandung, sudah hampir 6 tahun. Dari angkatan? Angkatan. Angkatan? Tentara, TNI Darat? Angkatan Darat. Angkatan Darat, Masya Allah. Ya. Berapa lama di Bandung? Kurang lebih sudah mau menginjak 6 tahun. 6 tahun? Ya. Lalu ini pertama kali ke Masjid Pusdai? Baru pertama kali diantarkan ke Masjid Pusdai dengan saudara kita juga. Artinya Pak Dedi yang meminta diantarkan? Siap, betul. Bukan diantarkan ya? Betul sekali. Meminta diantarkan beliau. Kenapa tertarik dengan Islam? Ya, dengan adanya agama Islam ini saya banyak belajar, banyak pengetahuan, dan saya berminat dan ingin menekuni dan masuk ke mu'alaf. Mulai kapan mempelajari tentang Islam? Kalau mempelajari sudah dengan sambil berjalannya saya melihat rekan-rekan, banyak mencari tahu, dan saya memang niat saya mau masuk muslim. Karena dari hati tidak ada paksaan, dan saya juga mau belajar tentang agama Islam ini. Yang pertama kali bisa menyentuh hati, kayaknya saya harus masuk Islam nih, apa? Yang pertama memang karena dari kecil saya dibina dan diberikan ajaran muslim dengan nenek saya yang sudah almarhum. Jadi neneknya muslimah? Alhamdulillah muslim. Almarhum nenek yang mengajarkan saya, sehingga sampai detik ini saya masih keinginan untuk belajar tentang muslim. Makanya saya memilih untuk jadi seorang mu'alaf. Jadi di keluarga cuma nenek aja yang muslimah? Betul, sama kakak. Kakak sudah ada juga? Kakak juga. Artinya memang Pak Dedi dasarnya sudah ada ya? Siap. Dulu ya, setelah mengucap kira sadar tadi, perasaannya gimana, lega atau gimana? Alhamdulillah yang saya rasakan itu cukup lega dan memang agak sedikit menantang. Apa yang menantangnya? Menantangnya karena memang kita disaksikan oleh banyak orang, dan ini mungkin hari baik. Hari baik. Karena berhubungan dengan ini habis sholat Jumat tadi, yeah. Saya berikhtiar di depan, berusaha untuk tenang. Nah, alhamdulillah diberikan kelancaran. Masya Allah, yang menyaksikan banyak sekali. Banyak umat tadi. Saya kurang dengar tadi, makanya saya di atas tadi meliput juga, meliput pakai kamera. Begitu dikasih tahu, saya nggak dengar, makanya saya buru-buru turun sekarang ini. Siap. Dengan Pak Dedi, sampai sekarang ada nama barunya nggak? Nama diberikan nama muslim dengan Kiai Haji Nurdin. Iya, Nurdin ya. Siap. Muhammad Abdullah Muhammad Zainal Mustafa. Ya, Mustafa. Abdullah Muhammad Zainal Mustafa. Siap. Nama bagus banget itu. Siap. Terus nanti panggilannya apa? Tetap Pak Dedi. Kalau dari saudara kita mungkin sudah mulai kemarin memanggil saya Abdullah. Abdullah, masya Allah. Siap.
Ada bapaknya teman apa, Pak? Ya. Teman seangkatan. Sekantor, ya. Enggak, sekantor. Oh, sekantor aja, sekantor. Jadi angkatan TNI ya, siap, angkatan TNI. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dari orang TNI itu banyak sekarang sudah muslim ya, dan beliau ini pada dia tertarik karena diberitahu oleh, dibimbing oleh neneknya. Alhamdulillah. Semoga neneknya diberikan tempat yang amin. Iya, salah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Karena neneknya pasti sangat bergembira melihat cucunya sudah mengikuti aku lagi, Masya Allah. Ya, itu ada pahala buat beliau yang tadi yang kalau nama. Atau Pak Dedi, semoga Pak Dedi istiqomah dan terus bersemangat belajar tentang Islam. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.